Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, izinkan saya menyambut dulu ya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi Pak Samuel Pasaribu, VP NUKIM Area Jawa Bali. Pagi teman-teman semua, pagi Mas Bimo. Pagi juga untuk Pak Permata Simarmata selaku GM NUKIM Jatim. Selamat pagi juga untuk Bapak Lukito selaku Manager HCM Area Jawa Bali. Tamu spesial kita hari ini, pemateri kita Mas Arya Bimo Harfiandi, Industry Manager Google untuk Indonesia. Pagi semuanya, semoga sehat-sehat semua ya. Amin, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Maaf, sekali lagi saya harus menyampaikan salut kepada teman-teman Rabu Sinau. Yang pertama untuk konsistensinya melaksanakan event ini, dan yang kedua untuk kembali menghadirkan pembicara yang kelasnya itu sulit dikatakan lah. Udah globally. Ya, mari kita manfaatkan cara berpikirnya Google yang dunia ini. Di pagi ini kita akan belajar antara lain yaitu tentang bagaimana Google merespon COVID-19, dan juga nanti insya Allah Mas Bimo juga akan membahas tentang market behavior. Jadi capture-nya gitu langsung. Jadi nama saya Bimo. Saya di Google basically sebagai telco lead di sini. Dan mereka sebutnya adalah industry manager. Kita sebutnya industry manager spesifik untuk telco segment gitu. How can we help? At least yang bisa saya share ini adalah dari sudut pandang Google. Ya, yang paling pertama adalah untuk kita bisa membantu our users. Of course, paling pertama kita harus tahu dulu. Kita harus understand the user behavior. How Google Indonesia act to help during this pandemic. Yang pertama adalah kita try to help the engagement level of our users gitu. Pilar kedua, enablement kita melihatnya. Yang ketiga adalah empowerment. Nah, sebenarnya ada banyak banget sih info terkait tips buat WFH itu seperti apa sih gitu. Saya suka gini sih konsep yang ini. Saya sebutnya di sini small concept. Jadi yang pertama adalah stay in touch, yang kedua make it happen, yang ketiga invest, yang keempat learn something, yang kelimanya adalah enjoy. Kemudian dari sisi entertainment kita melihat ada growth yang cukup peak ya sebenarnya di YouTube gitu. Dan kita juga ngelihat interest ke shopping online tetap maintain tinggi. Jadi pada saat during pandemi di Maret April itu meningkat cukup tinggi dan sekarang ini tetap maintain tinggi. Mas Bimo, ini ada yang mau coba bertanya tapi menyampaikan secara langsung Pak Didi di Embal Nusman. Kira-kira menurut pandangan Mas Bimo dari Google melihat kami itu sebagai apa? Sebagai partner kah atau sebagai ya kalau menurut saya sih sebagai kalau saya di Google ya sudah SCT saja toh kami juga gratis gitu kan. Nah, ini kayak saya ajak teman-teman untuk cara berpikirnya Google bahwa yang terpenting itu adalah story yang kita bangun. Soal media, soal apapun juga itu sebenarnya bisa apa saja, tapi as long as story yang kita bangun itu bisa sampai ke orang yang kita tuju, ke customer atau apapun juga, that's enough. Sebelum saya tutup, dari kami, tim Rabu Sinau ingin mengucapkan terima kasih kepada HCM Area 3, Google Indonesia, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi pada acara ini. Sekali lagi, saya izin tutup dengan pantun, jalan-jalan ke Tanggulangin, jangan lupa beli tas, tingkatkan kapabilitas, meski jarak juga jadi batas. Terima kasih sekali lagi. Karena sudah berada di penghujung acara, izinkan saya tutup acara ini dengan pantun ya. Pergi ke pasar bareng si Tini. Sampai sana, adanya buah duku. Cukup sekian acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman suara-suara dan teman-teman semua. Suara-suara.